Sobat Humas. Kembali lagi dengan saya, Bribda Zedi dari Humas Polres Malang. Akhir-akhir ini cuaca sedang tidak menentu. Banyak macam penyakit yang datang silih berganti. Nah, maka dari itu, kali ini saya akan membagikan tip buat kalian bagaimana sih caranya menjaga kebugaran tubuh dalam situasi cuaca yang tidak menentu ini. Yang pertama, rajin berolahraga. Tetap berolahraga dan istirahat yang cukup agar badan tetap sehat dan bugar, bisa membuat kita terhindar dari penyakit. Yang kedua, disiplin protokol kesehatan. Tetap rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak saat beraktivitas, terlebih saat berada di luar rumah. Yang ketiga, bila sakit, segera periksakan diri. Segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat bila kita merasa sakit, demam, dan sesak nafas untuk mendapat perawatan yang tepat. Yang keempat, makan makanan bergizi. Makanan yang sehat dan gizi seimbang bisa membuat imun tubuh kita menjadi kuat saat melawan penyakit. Lalu yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Selalu menjaga kebersihan lingkungan dan rumah kita bisa membuat kita terhindar dari virus dan bakteri penyebab penyakit. Dan yang terakhir adalah berdoa. Dengan berdoa, bisa menjaga kesehatan mental dan spiritual kita. Nah, itu tadi tips dari saya. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Salam sehat dari Humas Polres Malang.